E Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke ibu kota, jangan lupa membeli mangga. Halo dan apa kabar semuanya? Kembali lagi nih ke podcast kita. Perkenalkan lagi kali ya, pada podcast sesi UAS ini, yaitu episode 2 dari kelompok 9, ada aku, Mumtasyah, yang akan ngelit podcast dari awal sampai akhir. Dan juga uh, ada Cindy nih yang akan membuka pembahasan podcast. Jadi kita tahu apa yang akan didiskusikan. Uh, boleh nih Cindy, saya halo dulu kali untuk teman-teman yang nonton, eh, yang dengar. Halo, halo semua. Oke, okay, halo Cindy. Selanjutnya nanti akan dilanjutin nih penjelasannya mungkin oleh Bayu. Uh, Bayu nih boleh saya halo dulu. Halo. Oke okay, Bayu, selanjutnya boleh dijelasin nanti sama Fadil. Jadi Fadil boleh saya hello dulu Fadil. Halo. Oke, terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya. Nah, semoga nanti Pak sampai akhir kita akan bisa lebih jelas lagi nih tentang topik yang akan dibahas hari ini, yaitu peredangan uterus dari mengenai endometritis, metritis, piometra, kematian embrio hingga nanti akan kita coba uh, ulik tentang kawin berulang atau repeat breeder. Jadi, mungkin untuk memulai untuk Cindy, boleh nih memberikan penjelasan dulu ke teman-teman, apa sih arti dari semua term yang aku mention sebelumnya? Soalnya, tuh, aku juga sering dengar, terus juga kan aku kuliahnya sering dengar, tapi mungkin teman-teman yang dengar butuh penjelasan lebih jelas tentang apa sih bentuk-bentuk dari peradangan tersebut atau uh, latar belakang dari uh, yang akan kita jelaskan hari ini. Silahkan, Cindy. Oke, okay, jadi uh, peradangan itu ada banyak jenisnya. Nah, yang aku mention pertama mungkin endometritis ya. Jadi endometritis itu merupakan peradangan pada bagian endometrium uterus atau pada mukosa uterus sedangkan eh, metritis merupakan peradangan yang melibatkan bagian yang tebal atau otot dari uterus. Nah, biasanya metritis ini dia eh, mencakup dari selaput lendir pada lapisan dinding uterus hingga ke lapisan otot polos pada dinding uterus atau miometrium. Kalau endometritis ini apabila dia berkembang secara cepat akan berkembang secara cepat dan menjadi menjadi peradangan uterus yang berat. Nah, apabila endometritis ini terjadi secara berkepanjangan dan tidak segera ditangani, dia akan uh, dapat menyebabkan terjadinya piometra. Piometra ini ditandai dengan penggumpalan eksudat purulen dalam lumen uterus. Jadi, uh, pada peradangan piometra ini dia akan mengakibatkan terjadinya penimbunan nanah pada uterus. Kalau berdasar lokasinya, peradangan uterus ini dia dibagi menjadi empat. Yang pertama ada parametritis, yaitu peradangan pada parametrium atau jaringan ikat yang menyelubungi uterus. Kemudian ada miometritis atau metritis dan endometritis yang tadi telah disebutkan. Kemudian ada yang terakhir ada perimetritis, yaitu peradangan pada jaringan penggantung uterus. Nah, pengaruh dari endometritis ini yaitu um, pengaruhi kesuburan pada hewan. Dalam waktu yang singkat, dia dapat menurunkan kesuburan atau fertilitas dengan cara memperpanjang interval dari melahirkan kekebuntingan dan meningkatkan jumlah servis per konsepsi. Apabila dalam waktu yang panjang, endometritis ini dapat menyebabkan perubahan organ genital yang irreversibel, sehingga berakibat terjadinya sterilitas pada hewan. Begitu oke, okay, terima kasih Cindy tadi udah jelasin nih oleh Cindy itu tentang pengertian, terus berdasarkan lokasi dia itu bagaimana untuk endometritis, serta juga pengaruh dari endometritis, mendengar dari pengaruhnya ini bisa mempengaruhi kesuburan pada hewan, tentunya nih teman-teman mikir gimana sih kita tahu uh, gimana cegahnya, dan sebelum tahu gimana cegahnya mungkin kita juga harus tahu dulu kan ya apa penyebabnya gitu, nah Bayu katanya tahu nih teman-teman tentang penyebab predisposisinya, serta juga nanti dia mau jelasin tentang kematian NPO jurnal. Mungkin Bayu boleh um, mulai menjelaskan. Oke, makasih Mung. Sebenarnya aku juga tahu dari baca ya. Jadi aku tuh kutip dari jurnal uh, VCH 2020, uh, artikelnya dari klinik uh, yang berjudul and Clinical and Endometri Subclinical Endometri Endometritis and its impact in reproductive performance of cattle uh, a, a review dalam jurnal Corpus Journal of Dairy and Veterinary Science. Nah, beliau ini mengutip uh, Mengutip di jurnal tersebut, bahwa penyebab endometritis itu adalah retensi dari selaput fetus, cedera pada saluran reproduksi karena distokia atau kekuatan yang berlebihan digunakan pada saat melahirkan, terus saluran reproduksi yang cedera akibat dari mating atau perkawinan, terus kontaminasi saluran reproduksi pada saat kelahiran dan infeksi bakteri maupun virus pasca lahir gitu atau paspartus. Nah, aku sudah mention tadi kan uh, ada bak infeksi bakteri atau virus. Nah, yang pertama itu bakteri dulu nih, bakteri yang paling umum penyebab terjadinya endometritis postpartum adalah itu Escherichia uh, coli, terus trup truperella pyogenes dan bakteri-bakteri bakteri anaerobik uh, seperti spesies Prevotella uh, dan Fusobacterium necroforum. Selain bakteri juga ada virus. Yang pertama, virus yang paling sering menyebabkan penyakit pada rahim setelah melahirkan atau penyakit rahim postpartus, yaitu pada sapi adalah bovine herpes virus 4 atau BHV4 selain itu juga ternyata ada penyakit-penyakit pada sapi ini yang dapat menyebabkan endometritis yang pertama itu ada brucellosis, leptospirosis, campylobacteriosis dan trichomoniasis Nah selain penyebab-penyebab tadi juga ternyata faktor predisposisi juga berpengaruh terhadap terjadinya endometritis. Guys, uh, selain apa uh, faktor predisposisi tersebut itu seperti distokia, retensi sekundinarum atau retensi placenta terus musim juga berpengaruh, uh, faktor lahir kembar atau induksi kelahiran berpengaruh, terus juga kembalinya aktivitas ovarium, uh, produksi susu atau masa laktasi hewan serta terakhir penyakit metabolisme. Nah endometritis juga ini dia adalah dia adalah satu, penyebab salah satu faktor kematian embrional gitu. Nah selain endometritis juga terdapat beberapa faktor penyebab kematian embrio atau kematian embrional antara lain seperti genetik yang seperti aberrasi kromosom, terus kedua reaksi atau faktor imunologis, terus faktor inbreeding jenis kelamin, nah jenis kelamin ini ternyata kelamin jantan lebih sering mati daripada betina, terus juga uh, disfungsi dari saluran telur terus disfungsi uterus disfungsi uterus ini seperti mungkin kapasitas uterus itu tidak cukup, seperti mungkin pada saat bunting kembar itu kan ada dua janin, jadi tidak tidak bisa menampung gitu terus in, uh, faktor involusi tidak sempurna juga itu adalah uh, salah satu penyakit uterus uh, faktor makanan juga dan produksi susu ternyata um, menjadi faktor predisposisi serta yang terakhir iklim. Nah iklim ini kenapa bisa karena dengan temp temperatur dan kelembaban yang tinggi menyebabkan sapi tersebut dapat heat stress sehingga dapat menurunkan konsentrasi dari progesteron. Nah simptom-simptom dari kematian embrional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, embrio mati sebelum mencapai hari ke-14 itu ditandai dengan selaput embrio bersama embrio itu cepat diserap oleh induk. Terus kedua, korpus luteum mengalami lisis termin atau korpus luteum lisis pada saat waktu normal. Yang ketiga, hewan yang kembali, hewan yang kembali estrus normal. Terus yang kedua ini, kategori yang kedua ini, uh, embrio mati setelah mencapai hari ke-14 atau lebih dari dua minggu. Ditandainya dengan penyerapan sisa embrio itu membutuhkan lebih banyak waktu atau lama banget. Terus korpus luteum yang bertahan lama atau korpus luteum yang tidak cepat lisis. Nah, aku tadi kan sudah mention proses penyerapan embrio tuh. Nah, proses penyerapan embrio itu uh, dalam kondisi kematian embrio itu memiliki ternyata memiliki fase-fase yang mana pertama dimulai dengan cairan yang melilit fetus, terus kemudian jaringan embrio dan terakhir selaput fetus. Yang kedua, hewan tidak mengalami estrus selama proses penyerapan embrio itu terjadi. Ketiga, uh, setelah kebuntingan lebih dari lima minggu apabila plasenta tidak diserap Uh, tetapi placenta tersebut akan jadi mumi dan dapat bertahap selama beberapa minggu, bahkan bulan, serta yang terakhir korpus gluteum tetap berfungsi. ini itu saja. Oke, okay, terima kasih Bayu. Well noted dan semoga teman-teman bisa uh, lebih jelas nih tentang penyebab dari endometritis tadi juga udah dibahas tentang kematian embrional. Kalau teman-teman dari tadi udah dengerin mungkin juga udah sadar nih yang belum dijelasin itu tinggal satu yaitu tentang repeat breeder atau kalian berulang. Nah, untuk penjelasan ini itu akan diberikan kesempatan nih ke Fadil yang dari tadi masih mendengar dengan uh, uh, ke teman-teman yang lain Uh, saja. Sekarang giliran Fadil buat ngejelasin tentang repeat breeder. Silakan Fadil. Oke, okay, makasih mau atas kesempatannya. Jadi berikutnya itu kawin berulang ya, atau repeat breeder. Nah, kawin berulang sendiri merupakan suatu keadaan sapi betina yang mengalami kegagalan kebuntingan setelah dikawinkan tiga kali atau lebih dengan pejantan fertil atau inseminasi dengan semen pejantan fertil tanpa adanya normalitas yang teramati. Nah, sapi yang mengalami kawin berulang pada umumnya ditandai dengan panjangnya calving interval sekitar 18 sampai 24 bulan. Nah, rendahnya angka konsepsi dan tingginya servis per konsepsi juga mempengaruhi. Nah, penyebab kawin berulang juga pada dasarnya disebabkan karena kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini. Nah, kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini ini pada umumnya disebabkan karena faktor infeksi, gangguan hormonal, lingkungan, nutrisi, dan manajemen. Selain itu juga dapat dikarenakan dari inseminatornya, peternak, dan juga ternak itu sendiri. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang diagnosa nih. Nah, diagnosa pada hewan betina yang menderita kawin berulang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yaitu pemeriksaan klinis pada alat kelamin betina. Nah, ini tuh dengan cara pemeriksaan eksplorasi rektal dengan alat endoskop, lalu ada papasi serviks dan juga vagina. Nah, selain itu ada juga pemeriksaan pada biopsi cairan uterus dan juga vagina lalu pemeriksaan hormon, dan terakhir pemeriksaan sitologi dan laparotomi. Nah, aku juga mau jelasin terapinya juga nih sekalian. Nah, pada sapi yang menderita koin berulang ini, diadakan terapi untuk bertujuan meningkatkan angka kebuntingan. Nah, untuk yang menderita penyakit karena adanya kuman pada saluran alat kelamin ini, maka dilakukan pengobatan dengan memberikan larutan antibiotika yang sesuai dan diserahkan sampai sembuh. Nah, baru dilakukan perkawinan lagi nih dengan inseminasi buatan. Nah, bila karena indikasinya ketidakseimbangan hormon reproduksi, maka dapat ditingkatkan dengan pemberian GnRH saat inseminasi. Nah, kalau ovulasinya tertunda, itu dapat diterapi dengan LH. Nah, peningkatan kualitas pakan dan manajemen peternakan juga diperlukan dan juga pengelolaan reproduksi yang baik. Begitu, Mom. Oke, okay, terima kasih Fadil untuk penjelasan dari repeat breeder. udah lengkap, dengan diagnosanya gimana, serta terapinya nih. Oke, okay, teman-teman, uh, karena tadi udah dijelasin dengan jelas oleh Cindy Bayu dan Fadil dari uh, penjelasan apa itu endometritis, penyebabnya apa, terus sudah dijelasin juga tentang kematian embrio, serta repeat breeder, uh, dan koneksinya apa. Uh, semoga teman-teman bisa lebih jelas nih tentang pembahasan yang udah. Ya, tentang topik yang sudah kami coba uh, jelaskan aku mewakili teman-teman dari kelompok 9 uh, berterima kasih sudah mendengar uh. podcast ini sampai akhir um, mungkin untuk selanjutnya akan ditutup dan sampai jumpa uh, di episode berikutnya kalau ada ya kali oke, okay, dadah teman-teman selamat uas